إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام ونم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلم قدس الله سره ولو قطع الميت بالسيوف لم يتألم فأنت حي بالجسد ميت بالقلب. الله فاجلس مجلس الحكمة ففيه نفحة من نفحات الجنة تجدها في طريقها تجدها في طريقك وفي دارك وفي بيتك فلا يفوتك المجلس ولو كنت على معصية. Sekiranya seorang mayat dicincang jasadnya, pasti dia tidak merasa sakit walaupun sedikit. Ya, cara zahir ni lah. Dicincang dia senyap. Kalau dia sakit, dia bangun. Ya. Maka engkau adalah orang yang hidup jasadnya namun mati hatinya. Eh, sebab dicincang dengan maksiat mungkar, kena saja, tak ada apa. Itu maksudnya. Kalau hati dihidup, dia kena maksiat, dia terasa kan. Ya, dia berasa. Itu dalam hadis Nabi sebut, iza sarratka hasanatu wa sa'atka sayyatu fa anta mu'min. Iza sarratka, apabila menggembirakan oleh kamu, apabila hati kamu rasa gembira oleh mengerjakan taat, wa sa'atka, dan rasa takut, rasa tak selesa bila terkena maksiat, ya, maka fa anta mukmin, engkau tu orang mukmin sebenar, kata Nabi SAW. Mana apa? Ada rasa. Ya, dibuat taat ada rasa seronok, gembira sebab ada redha Tuhan di situ. Dan bila buat maksiat ada rasa, rasa gerun, takut. Itu mana engkau beriman yang sempurna. Sebaliknya kalau tak ada rasa, ini ni tak ada rasa. Buat saja maksiat saja, buat taat pun tak ada rasa apa. Pergi surau masjid, zikir, pergi kuliah, balik kepik kitab, berluruh, berluruh ketiak. Dan tak ada rasa apa, tak ada, kosong. Itu kena cek balik. Takut kalbi kita ada sangkut. Takut dia jam, kita tak perasan. Dia ada jenis orang mati tapi orang tak perasan. Tahu, orang bulan tu gaya. Masak sepiuk dia makan Nabi. Bubur ni cek-cek dah mati seminggu. Siap buka pintu apa? Hutan bubung. Oh, dia keluar kubur dah, mayat dah hancur. Macam-macam ada cerita kan. Orang tu dulu cerita lah tu. Sahih ke tidak tak tahulah. Tu kena cek balik hadis tu sahih ke tidak. Jadi maknanya apa? Ada berlaku kita ingat dia hidup. Oh, nama? Mati. Macam ni lah kita ingat kita hidup. Rani kita. Kubur dia jam. Jam tak jam, semayang apa tak rasa kan. Ya, dia berdiri kiam tu tak rasa apa, sampai salam kosong. Lepas mayang, jangan zuhur mayang, asal mayang kosong. Ada cek balik. Dia waktu dia angkat dan tepir hati dan mi'rat ke hadrat Tuhan. Paling tidak boleh dapat sikit tentang rasa zauk. Kalau tak ada rasa tu cek balik. Bila tak ada rasa maknanya macam mayat. Jasad dihidup, rohani sebaliknya. Itu dia takut sini. Allah. Apa di antara benda yang mematikan hati? Banyaklah. Secara umumnya maksiat. Ya, dan hikam dia kata apa dulu? Ijtihaduka fi ma dhumina lak wa taqsiruka fi ma tuliba minka dalilun alan tima sibasirati minka. Kamu bersungguh-sungguh pada benda yang Tuhan dah jamin, apa rezeki Tuhan dah jamin. Dia punya cari tu macam seolah-olah tak ada jaminan. Lepas tu dapat pula, dia kata saya je. Kalau tak ada saya buat, mana boleh dapat? Buh, kata lagi kasau. Tu masuk longkang kan tu. Ha, ya. Kemudian wa tasilu ka fi ma tuliba minka, engkau cuai barang yang Tuhan fardu, Tuhan wajibkan dia tak buat. Terutama dalam bab ilmu untuk menyuluh perjalanan kita betul atau tidak, lurus atau bengkok, gelap atau terang kan. Yang tu tak biar malas buat ibadat. Bila yang Tuhan jamin dia masuk campur tu, macam nak masuk campur lah. Padahal tak boleh pun. Yang Tuhan suruh pula dia cuai, itu dalilun alan timasi basirati minka, dalil mata hati kamu telah mati. Telah dibutakan mata hati. Mata hati. Itu dia antara dia banyak lagi. Dan secara keseluruhan ni maksiat.
ya tiap-tiap maksiat. Sebab satu seorang wali besar ditanya guru dia pun wali dia ni. Adakah sebab dengan kita buat maksiat maka kemanisan kita dengan Tuhan ditarik? Kata guru dia, bukan kau buat, kau berangan nak buat habislah. Kau berangan nak buat, dah tutuplah. Ya, mana amat tidak sesuai cahaya nur iman dengan maksiat, gelap maksiat dia tutup. Nah. Waktu sekiranya kalau dicencang jasad tak ada apa, mana dia mati. Maka engkau ada orang yang hidup jasad namun mati kalbi. Bagi tak ada rasa. Buat taat tak ada rasa apa. Kena maksiat pun tak ada rasa apa. Saja entah, nanti dah mati tu buat. Kalau macam tu ajal sampai bimbang-bimbang takut dia tak dapat mengucap ke. Oleh itu hendaklah engkau mencari dan berada dalam majlis hikmah. Mana majlis ilmu, majlis tazkiyah, majlis tausiah. Ya, yang mana dibacakan oleh nur-nur ayat Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Maka padanya itu dapat nafhah. Apa nafhah? Hembusan. Nifhatun atau nafhah. Min nafhatil jannah. Daripada hembusan-hembusan syurga. Ya. Atau ilmu itu seolah hembusan syurga. Sebab tu Nabi kata, kamu berjalan. Bila jumpa taman syurga, hendaklah kamu berhenti. Sahabat tanya, apa di taman syurga buat tadi? Khalaqatul zikr. Majlis zikir, majlis ilmu itu dipanggil solat taman syurga. Ya? Ha, penulis orang tanya, gimana taman syurga? Wah, dia macam kau ni. Dia macam pembawa kau ni. Ya? Dalam hadis ada itu kan? Ha, nak pergi taman syurga asyik. Macam ilmu kau bayar nak pergi, cakap majlis taman syurga. Kepasti engkau akan mendapatinya sentiasa wujud di jalanmu. Ya? Ha. Allah, Allah. Maka pada yang tadi ada apa? Nafhatun, ya, itulah hembusan. Daripada hembusan-hembusan syurga, pasti engkau akan mendapatinya sentiasa wujud di jalanmu, ya, di bilikmu, di rumahmu. Maka jangan sekali engkau biarkan dirimu ketinggalan dalam majlis ilmu, majlis hikmah. Walaupun engkau masih melakukan maksiat. Lepas tu ada orang kata, kau pergi belajar pun apa faedahnya. Lepas tu kau bawa balik maksiat. Walaupun dia buat maksiat, majlis ilmu jangan tinggal. InsyaAllah lama-lama dia terhakir sikit. Kalau dia maknanya maksiat terus tak beli ilmu, lagi gelap. Kawan-kawan pun dia ada suruh sikit-sikit persen percikan-percikan nur ilmu tu. Sebab orang yang tak beri ilmu, tak duduk dalam majlis ilmu, orang yang akan menyesal di akhirat sebenarnya. Inna shaddan nasi khasratan yawmal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya palam yatlabhu. Orang yang paling menyesal, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, di akhirat itu menyesal, air mata darah pun keluar, dia tak ada guna lagi dah. Orang yang mana atas dunia dia boleh cari ilmu, nak kata sakit sihat boleh melompat, lompat kijang pun dia. Nak kata tadi kereta, tengok rumah dia, wah kereta macam Yuska, 8 biji ada, 10 biji ada. Nak kata apa? Orang dulu jalan kaki boleh pergi. Sekarang kau semua selengkap. Apa nak jawab? Di mahkamah qadhi Rabbul Jalil. Tak terjawab kan? Jadi tiba-tiba dia tak cari ilmu. Maka menyesal tak sudah. Apa maksud dia? Tunggu neraka lah tuan-tuan. Dah tak ada ilmu, tak ada nur. Tak ada ilmu nak buat ibadat macam mana? Nak buat ibadat kena ada ilmu. Nak jaga ibadat kena ada ilmu. Nak bersihkan ibadat kena ada ilmu. Semua ilmu. Lapisan ilmu tu, ilmu membina akidah, ilmu membina ibadah, ilmu membina pendekatan, ilmu membina mukasyaf, semua ilmu yang dia kena ada. Kalau tak ada tu, habis tu orang yang paling menyesal. Sebab tu kita pula bersyukur sehabis-habis syukur sebab Tuhan pilih kita. Bukan pandai kita pun, tak ada apa kita, semua kurniaan dia. Dia pilih kita, dia gerakkan hati kita, ya. Kalau dia tutup hati kita kan, langsung tak nampak kan. Ha, habis. Kemudian fala taqul mal faida fi hudurin majlis wa an aksi. Ha, ni banyak pun cakap. Ah, kau beraji, lepas tu kau buat jahat juga. Dia macam aku tak belajar. Oh, tu lagi besar setan ni. Pada kata kita, kau lagi besar setan. Kau tak duduk majlis ilmu, telinga kau langsung tak dengar kalam Allah, tak dengar kalam Rasul, lagi besar babas ni. Ha. Kau buat ke maksiat? Emang kata ni dia, kau ingat aku ni Nabi pun?
Ya, yang tak ada maksiat lah. Rasul dengan Nabi, kita bukan Nabi ke Rasul. Bukan makna kita nak buat maksiat, maknanya terkena tu masa lah manusia. Ya. Sebab tuan guru kita, tuan guru Haji Abdul Hadi sekali orang tanya kita. Orang begini, dia jawab senangnya, manusia. Tu orang senyap. Di komen-komen orang tu, dia banyak cerita kan. Lagi banyak cerita kan, dia kata manusia. Dia kata. Ha, orang faham tu. Bila manusia, annas la yakhlu anil khata'i wa nis. Manusia tak sunyi daripada salah dan si silap. Lupa lalai itu biasa sifat manusia. Yang dapat kawalan rapi ialah Rasul, Nabi, sebab dia pemegang amanah, pemegang hukum hakam. Kalau dia silap, habis kita silap. Jadi oleh kerana itu dia dapat kawalan rapi daripada Allah Ta'ala. Dia panggil ada ismah, maka dia dipanggil maksum. Pada takul malfa'idah bi huduril majlis wa ana aksi. Tadi orang kata ni, dia kata pada diri sendiri. Sebab apa dia kata sendiri? Syaitan dah bisik kat telinga kalbi dia. Kat telinga dalam dia tu syaitan dah bisik kan. Ana aksi rabbi wala atiru ala tarkil ma'asi bal ala rami an yarmiya fa in lam ya'khuzil yaum ya'khuz ghadan. Itu Syekh bin Atta punya itu ada wali-wali pengalaman dia banyak macam ni. Ya, dia bukan ulama temberang dan budak sufi ni. Dia bercakap benda yang di dah lalu. Ya, itu sebab dia cakap tu lain. Awqa fil nafs, lebih terjun dalam kalbi dia. Maka jangan engkau berkata mal faedah fi hudulil majlis wa ana asi rabbi. Apa faedah menghadiri majlis ilmu, majlis hikmah, dengar majlis ilmu, dengar ceramah, apa faedah selangkan aku masih melakukan maksiat? Ini kena macam rora punya pun dia. Ya, bukan rora je pun nama tu. Lepat. Dia kata kita semayang kena ikhlas. Tak ikhlas pun semayang. Wah, mampus tak semayang. Kita kena semayang sampai ikhlas. Bukan tunggu ikhlas pun nak semayang. Jawab apa, mati tak semayang. Semayang sampai ikhlas. Bukan nanti ikhlas pun nak semayang. Wah, kalau ada ikhlas tinggi, wah, lain macam kan. Itu lepat lah kan, macam-macam. Maka jangan engkau berkata, apa faedah menghadiri majlis hikmah sedangkan aku masih melakukan maksiat terhadap Tuhanku. Ya, dan aku tidak mampu meninggalkan maksiat, bahkan wajib ke atas penembak, ya, untuk terus menembak. Pemburu tuanmu, jika tak berhasil pada hari ini, mungkin mendapat hasil pada hari esok. Itulah kita belajar hari-hari dengan maka insya-Allah dia akan berubah sikit demi sikit, kan? Ayat Quran dia ada keberkatan, hadis Rasulullah pun begitu juga. Yang kalam para ulama yang menerangkan Quran dan hadis Nabi SAW. Dia masuk lama-lama dia terang lah. Kalau tak masuk tu lah kita buat. Dia macam zikir je. La taturki zikri adam min hudurika ma Allah fi. Mula tak kata kau jangan tinggal zikir walaupun kau zikir lalai. Sebab kau lalai dalam zikir lebih baik terus tak? Zikir lagi tu hanya terus. Tu. Kunan i'lam ya haza iyyaka wal ma'siyata faqad takunu sababan litawqifir rizq. Allah. Fatlub minallahi at-taubah. Fa in apa tu? Ha? Kubil. Fa in kubilat. Kublit tak ada baca Arab kublit. Kita boleh baca tu. Wa in kubilat. Kubilat tu bina apa maksudnya? Bina makrut, bina majul. Kata ngaji bahasa Arab. Kena pakai baca je. Ketembak perlu kapur. Di bahasa Arab dan semua ada kaedah nahwu kan ni. Dia baca apa di depan bina wa semua ada kaedah. Dia tak boleh baca sebarang. Fa in kubilat baca bina majhul. Jika diterima akan dianggap at-taubah tu. Ya, demi mustatir naik fa'il dia kembali pada at-taubah. Faham? Wa illa fastaghiz billahi wa qul ya qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketahui olehmu wahai salik,
Mana orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala. Hati-hati, dia kata, iyak, hati-hatilah engkau daripada maksiat. Mana kena jaga-jaga maksiat ni, kena jaga habis-habisan. Hati-hati, jangan kita tersentuh, jangan terkena, jangan terperangkap. Kerana sungguhnya maksiat itu sebab penyekat rezeki. Ya, faqad yakunu sababan li tawqifi rizq. Buat maksiat, rezeki kita tersekat. Itu menatang kapi tu kaya-kaya. Maksiat dibuat lagi besar, kapi kan, syirik. Kan? Kaya-kaya, macam mana tu? Ha. Tengok tu walik lam. Sababan li tawqifi ar-rizq. Ada alik lam tak tu, ar-rizqu. Ada tak? Ha, bila alik lam ni mana lain, bukan rezeki sebarang dan... Ya, rezeki yang kita nak, rezeki yang memberi manfaat, rezeki yang mendekat kita dengan Tuhan. Kalau sebagai rezeki pakai sumbat yang tentung sampah apa. Ya. Ha, kita nak rezeki makanan yang boleh makan. Dia masuk dalam apa orang panggil? Dalam oven kan. Ah ha, tu boleh makan. Dia masuk tong sampah tak boleh kan. Banyak masuk tapi tong sampah berjadah. Dan rezeki tu mana rezeki yang bukan sembarang, rezeki yang maklum. Macam sembahyang juga. Pernah orang tanya ustaz, ustaz pun pening nak jawab. Dia pergi ceramah ke universiti. Rodak tanya dia, inna salata tanha anil fasha'i wal munkar. Ustaz nak tanya sikit lah, ni semayang mencegah fasha' munkar. Tu banyak orang buat semayang tapi munkar pun. Dia semayang weko keluar lagi. Kau kocik dia, pakai sebelah tu yang weko berjaya dia. Baru lepas semayang ni. Lepas semayang betul mumpat, lepas macam-macam hal dia buat. Macam mana tu? Ni ayat Quran ni. Oh, dia kata nanti lah, nanti kita sejawab ni. Boleh tanya ke, jangan dia akan bedal ni. Kan? Tengok tu ada liklam dah, as-salah tu. Inna salah. Kalau tak ada alif lam lain mana? Kalau ada alif lam lain mana? Itu ada alif lam. Alif lam ni ahli zihni yang tepat maklum. Mana bukan sembahyang semarang. Sembahyang yang macam Nabi kata, salu kama ra'aitumuni. Mungkin sembahyang macam aku sembahyang, Nabi kata. Di antara Nabi sembahyang apa? Iza kuntum ila salah pal yusalli salatal muwadni'. Bila kau nak sembahyang, kau rasakan sembahyang tu sembahyang selamat tinggal. Tak ada kan mana? Kita rasa ni last. Kita semayang ni pejak tiga sejadah tu main wajib ke, main sunat ke, main qada ke. Ya, kita rasa ni lah, lepas ni kita balik. Ha, tentulah dia ada sentuhan kalbi dan ya. Ni belum semayang belum kata kebir. Kawan pun call, main call, kejumpa kejap lagi. Okey. Oh, okey. InsyaAllah pun tak ada. Rupa tak sempat semayang dah tonging. Dah berpisah roh dari jasad tuan-tuan ni. Ha, tu salatul muwadi, salatan man lam yazun annahu yarji ilaihi abadan. Mereka yang menyangka boleh lepas semayang ni, dah tak dah habis. Jadi itu semua di antara suntikan yang diajar oleh baginda Islam untuk cas dalam gitu. Sebab kita semayang tu betul-betul menghadap. Di semayang macam tu, tu dia kata, inna salah, ada alilam. Sungguhnya semayang, semayang betul-betul. Yang ni dipahamkan daripada Nabi SAW, zahir dan batin dia. Abau tanha anil fasha iwan, mungkar. Sebaliknya kalau semayang tak mencegah fasha mungkar, sama je. Sebelum semayang, lepas semayang, hati dia sama. Dia mengumpat pun sama juga. Buat maksiat sama, hasad, dengki macam-macam dan kepala tak hilang. Itu menandakan semayang dia telah ditolak oleh Allah Ta'ala. Man lam tanha salatuhu anil fasha'i wal munkar, lam yazdad minallah ila mu'dah. Mana siapa semayang dia tak mencegah dia fasha munkar, maka dia tak bertambah, melainkan bertambah jauh dari Allah Ta'ala. Yang ini ditakut oleh gulungan salihin arifin. Jauh dalam ibadat. Kalau jauh dalam maksiat, senang nak try. Dia berjudi minum arak, dia pun tahu dia salah. Ini dia semayang, nampak zahir bagus. Rupanya kalbi dia jauh. Tuan. Adalah penyakit dalam. Ya? Tak bersih dan sebagainya. Tuan. Jadi rezeki sini bukan sebarang rezeki. Tuan. Rezeki yang kita nak, rezeki yang memberi manfaat. Rezeki yang ada keberkatan. Ya? Walaupun dapat tak banyak, tapi Masya Allah, berkat rezeki itu. Dia makin dekat dengan Allah. Dia terima aja rezeki, dia rasa dari Tuhan. Dia ambil rezeki itu diguna untuk jalan ketuhanan. Ah, bau cantik. Ini timur rezeki dia nampak dia. Situ dah faul. Ini ana buat saja. Kalau ana tak buat, mana dapat? Puah. Taksis iradat Tuhan mana? Tak Haji Usuludin ke? Ya. Lepas tu dah dapat pula. Selera nafsu lagi terbuka. Kan? Oh, ini kena buat apa ni? Kena makan besar ni. Puah. Ini nak membesarkan perut dia kerja. Allah Allah. Jadi maknanya hati-hati dia kata engkau daripada maksiat, kerana sungguhnya maksiat satu sebab ya penyekat rezeki tadi. Maka tuntut taubat daripada Allah Subhanahu Taala. Jika diterima maka syukurlah, dan jika tiada diterima maka mohonlah pertolongan dengan Allah Subhanahu Taala, dan berdoa dengan doa ini.
Ya, doa siapa ni? Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami dah menzalimi diri kami. Zalim apa? Dengan maksiat, mungkar, lalai, macam-macam. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna, dan kalau Engkau tak ampunkan dosa kami, Engkau tak rahmat kami, ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Nasib kami tergolong orang yang rugi dunia akhirat. Jadi orang yang tak nak rugi dunia akhirat apa? Orang yang sentiasa memohon keampunan dan menjauhkan maksiat. Itu makna orang itu berjaya. Berjayanya insan ialah berjaya dia merapatkan diri dengan Allah Ta'ala. Allah Allah. Kunan wala takun kaman ata alaihi arba'una sanah wa lam yaqra' baballahi qat Allah wa aktsaru ma yukhafu alayka min su'il khatimah wal iyaz billahi ta'ala bisababil ya itfa'il jamratil iman bisawadil insyan wa hiya zam ya ala zam hatta yaswaddal qalbu min ghairi taubatin. Allah, Allah. Dan janganlah engkau menjadi seperti seorang yang telah menjangkau umurnya 40 tahun. Sini ada 40 tahun. Umur dah sayup. Semua dah petang ni dah ni. Badan pun bau tanah. Nanti 14 tak ada. Ya. 40 ke atas punya. 4 bulan ni mulai apa esok? Hah? Syaban. Di dalam Syaban ada satu syair dalam kitab. Eh? Dah buka anda ada syair dalam kitab. Izin Syaban min walad fawasil syurbaka lailika bin nahari wala tashrab bi akdahin sihari fa inna waqtan daqan an sihari. Bila Syaban itu sampai 20. Bermana puasa berapa hari? 10 atau 9? 9. Ha, pawal sil sublaka lailaka bin nahari. Maka hendaklah kau gandakan makanan siang dan malam. Berapa dah nak puas? Rasakan oh, lama nak puasa lagi 10 hari ni. Ha, makan banyak-banyak. Dan minum banyak-banyak, minum dalam beldi. No. Ha, macam tu ke maksud? Tu dia sindir kan. Yang tu balik macam lembu minum seluruh. Makan dalam dulang lah kan, piuk-piuk makan seorang. Bukan, tu dia sindir. Ya, ha, sebab apa? Sebab bila bulan Syaban bermakna sudah masuk berapa hari? 10 lah. Ha. 20 Syaban bermakna 2/3 umur. Umur Ghalib pada Rasulullah SAW berapa? 63. Bermakna kalau umur kita 40, ha, dah masuk 2/3 tu tinggal 1/3 20 tahun lagi. Maka kalau umur dah 40, kena lipat gandakan ibadat tu masa. Jangan macam biasa lagi ibadat kita. Ya. Tuan-tuan buka muka 112 tadi tu. Ha, izal insyruna min Sya'ban walad fawasil syurba lailika bin nahari wala tashrab bi aqdahin sigharin. Faqad daqat zamanu an sigari. Apabila 20 Syaban telah berlalu, maka sambunglah makan minum dengan siang hari. Hari makan-makan, pemakan-makan. Di sini tu. Dan jangan kau minum dengan bekal kecil. Jangan pakai gelas lagi, pakai beli. Maka sungguhnya masa telah suntuk ke atas orang yang kecil. Mana kau makan kecil, nak puasa ni, makan banyak. Maksud dia, kalau Syaban dah 20, bermakna tinggal 10 hari, 1/3. Ha. Mana umur kita kalau 63, angkat 63, bermakna kalau 40, dah tinggal 1/3. Ha. Maka tak boleh lagi dah, kena wasil. Kenapa? Ganda-ganda lagi dah. Kalau dulu kita ibadat sebulan sekali kata Quran, sekarang kurang-kurang sebulan 2 kali. Ha, itu misalan dia lah. Ya, dah betulah. Kalau malam dulu bangun tahajud pukul apa? Pukul 5. Ha, ni try dah pukul 4. Kan? Awal-awal. Mana kita meningkatkan. Sebab kita dah tuju dalam penamat. Kalau kita nombor lagi 3 round tu round akhir tu. So, round penentu kena speed habis-habis. Ha, dia tak sama kerja kerajaan. Kerja kerajaan bila ni 60 dia pencin. Mati dia gabung, telinga sebu. Kan? Menyusah korang cari pen pegang terbalik. Macam-macam. Dah pencin lah. Ganti budak baru lah kan. Itu kerja dunia. Kerja akhirat lain. Dikira di hujung. Al-imra bil khawatim.
Kiraan dikira di ujung umur, mana dekat umur lagi kita kena, lagi kena speed, lagi kena pantau betul-betul. Sebab mudah-mudahan kita berakhir dengan cantik, husnul khatimah. Yang itu maksudnya. Nah, dekat Syaban, ni Rejab kan? Ha. Yang juga pantun Melayu, bulan Rejab Syaban, pergi sekejap balik bersama Serban ni. Macam-macam. Orang pakai Serban, dia kata Serban ni je besar. Orang tak ada janggut, dia kata tak ikut sunnah. Macam-macam. Ya? Yeah? Ha. Yang ikut-ikut dia ke Wahabi betul. Babas macam-macam. Dan jangan engkau menjadi seperti orang yang seorang yang telah menjangkau umur 40 tahun namun tidak pernah mengetuk pintu Allah sekali-kali. Air mata pun tak pernah menitis. 40 tahun dah titis air mata pun tak pernah jatuh, sedih, rindu, gerun dengan Tuhan. Jangan ya. Dan yang paling dibimbangi bahawa engkau mati dalam su'ul khatimah wal a'yazubillah. Moga-moga dilindung Allah Ta'ala disebabkan terpadamnya cahaya iman dengan sebab kehitaman maksiat, iaitu melakukan dosa di atas dosa sehingga hati menjadi hitam dan tanpa taubat. Nauzubillah. Ya, akhir jadi satu maksiat dia panggil, dalam hadis sahih dia kata apa? Nuktatun sauda, satu binti hitam pop. Kita biar lagi pop, akhirnya ran jadi karat. Bila karat bocor habis. Dulu dia takut maksiat. Habis berkawan dengan ahli maksiat dan lama try sekali sedap pula habis. Bila rasa maksiat sedap, itu bala yang paling besar ni kan. Bala paling besar bila maksiat dah mula dirasa sedap, mendapat tempat dalam kalbi. Tak lama bila pum bocor. Macam piuk lah kan, kita sental, piuk baru, piuk ni baru lagi kan. Tak cuci. Lama biar-biar, dah hitam sikit dalam bekat, lama masuk air, tak ada air, bocor. Ya, bocor piuk pun kan. Sebab tu kena rajin bersihkan. Ya, tu. Lepas tu Umar Haram pesan, ya, supaya kita sentiasa pantau. Ya. Sebab inna sikala zunub yamna ila masyila ta'at. Setengahnya berat dosa tu yamna, dia menegah kita daripada berjalan ke hadrat Tuhan. Iza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamil nahar fa'lam annaka maqbulun qad qabbalat kehati-hati. Bila kamu rasa berat nak bangun malam, puasa siang pun berat nak buat kan, ya, ha, maka sedarlah kamu ditambat. Mana kalau terbuat taat rasa berat, ya maksiat tu mudah nak buat, itu kau sedang ditambat. Maka macam mana kita nak dekat Tuhan, kena putus kerat. Kerat dengan apa? Taubat dan istighfar. Itu dua je pengobat besar. At-ta'i min azam kamal azam. Banyak orang yang bertaubat sungguh seolah tak ada dosa. Maka tunggu syarat-syarat dia lah. Ya, rukun taubat dan sebagaimana yang kita tak faham, buat sungguh-sungguh. Ya, insyaAllah kalbi dibersihkan. Dan sebab kita ni kira di akhir ni. Ya, di akhir umur. Masalah akhir umur kita tak tahu bila. Kena cek. Sebab tu tanda adalah kan. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Sudah hadis sahih Nabi itu. Kullun muyassar. Tiap-tiap insan dimudahkan lima khuliqalahu. Bagi barang yang dia jadi dan disediakan di akhirat. Kalau dia min ahli jannah, dia akan tengok mudah je buat ibadat. Yang kerja-kerja Tuhan buat tu mudah. Orang lain kata, eh tak penat ke kau? Tak penat ke? Kita, dia rasa lazat. Itu tanda ahli jannah tu. Tapi tanda, confirm belum. Confirm kat ujung tu kan. Al-imra bil khawatim, kiraan ke syurga mereka di kiri di ujung dia mus nafas akhir, tu tengok keadaan dia bagaimana, tidak dekat atau jauh, ya gelap atau terang, situ tempat dia. Jadi oleh kerana akhir umur tu berada antara dua nafas, terik mus, ada terik tak boleh mus, ada mus tak boleh terik, kap habis. Maka tu kita gunakan pi kulilam matin wanah pasin. Tiap-tiap nafas kita berada dalam tuntutan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memahaminya, mengenalinya, mengenali Allah, mengenali Rasul dan mengenali akan arahannya dan duduk tetap istiqamah dalam tuntutan kalimah. Bahawa dia akan selamat. Itu maknanya. Ya. Allah. Dan satu lagi, iyyaka anta tahawana fi a'malika wa takhtara tayyibati limirhadika wahzar kulla hazar min nafsika allati baina jambaika fahiya allati tahtubu alaika summa la tufariku sahibaha ila al-mamat wa syaitan yufariku fi ramadhan li'annahu tughallu
ya fihi asyayatin wa rubbama tajidu man yaqtulu fihi wa yashriku fahaza minan nafs. Berhati-hati engkau, iyakah, jangan engkau meremeh-remehkan amalan-amalan engkau, ya, dan jangan engkau memilih makanan yang enak-enak untuk dibuang ke tandas. Amalan tadi kita buat remeh-remeh, memang lebih kurang, ya. Yang kita pilih betul apa? Benda nak hantar dalam tandas, tai, benda makan lah. Buat makan bukan main gitu. Dia nak makan special punya, paling hebat punya. Ibadat dia tak tapis pun dia boleh kurang. Dia tak ada cek betul-betul nak bagi lazat betul rohani punya, dia tak cari jalan, kan? Itulah tarap tu. Lepas tu nak minta surga Jannatul Firdaus. Malu ya. Beringat-ingatlah tentang nafsumu yang berada di antara dua tulang rusukmu, ya. Dialah yang membakar engkau, punca engkau diseksa maknanya. Ya, segala nafsu inna nafsa la ammaratun bisu', semua nafsu amat-amat menyeru ke arah kejahatan. Waktu Al-Fadhi Tuan Guru almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz, ayat inilah mengatakan bahawa jihad nafsu itu besar. Di Wahabi banyak tuan dibaca di perli-perli ulama tasawuf. Raja'tu min jihadil asghar ila jihadil akbar wa huwa jihadun nafs. Ini hadis dhaif, ini hadis maudhu'. Ya macam-macam tentang tuan ni. Tok Guru ni Aziz jawab, dia tak jawab, tunggu almarhum jawab. Ya. Sungguhnya hadis kata, ya. Satu peperangan Nabi balik peperangan, kita balik peperangan ni perang kecil. Ada lagi peperangan besar, memperangi nafsu kita lagi besar. Maka dia kata, ini hadis bukan hadis sahih. Ini ada maudhu', ya, ad-da'af macam-macam. Ya, Tuan Guru Aziz kata apa? Itu hadis. Sekarang perjuangan nafsu itu paling besar, rojok pada lebih kuat hujatan lagi Quran. Quran kata apa? Inna nafsa la ammaratun bisu. Tiga taukid tadi tu. Kalau mengaji bahasa Arab dia tahu. Inna satu taukid. La ammara, lam pada la ammar tu lam muzahlikah atau lam li muzahlakah. Diipadati taukid, memberi makna kuat. Kemudian jumlatul ismiyah. Itu tiga kalau bahasa Arab, tiga ada itu, oh, itu benda cukup besar. Ini nas mengatakan jihad nafsu Allah besar berdasarkan nas Quran ni itu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Ya. Ha. Macam mana kita nak berjalan ke Tuhan kalau kita ditambah nafsu? Boleh. Kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwati. Dah lepas hikam dulu kan. Macam mana kita nak berjalan ke Tuhan sedangkan diikat dengan nafsu? Tak boleh. Kena kerat. Boleh kita boleh berjalan. Ditambat kaki dia. Kaki rohani kita ditambat. Tangan rohani kita ditambat. Ya, macam mana kita nak berjalan ke hadrat Tuhan? Maka kena ikat body-body berjalan dan ya. Sebab tu ulama kata khuruju minan nafsi ya nikmatul uzma. Keluar dia nafsu tu nikmat paling besar. Fa innahu hijabun bainaka wa bainallah. Sebab nafsu tu hijab, dinding antara engkau dengan Tuhan. Ya, kita boleh tanamkan nafsu kita, matikan dia, baru terang nampak jalan ke Tuhanan tadi. Kemudian dia tidak pernah meninggalkan Tuhan, ya, sehingga mati tu. Sebab perang nafsu besar syaitan, sedangkan syaitan pun meninggalkan ketika Ramadan. Kerana syaitan kita dibelenggu pada Ramadan. Ya, kadangkala engkau masih menjumpai pembunuh dan pencuri di bulan Ramadan. Maka itu berpunca pada nafsu. Kata bulan Ramadan syaitan akan tambah. Itu ada mencuri. Itu nafsu. Syaitan akan tambah. Sengar riwayat mengatakan apa? Digulung dalam ombak. Syaitan tu digulung dalam gulungan ombak tu, terselit dalam tu. Eh, Tuhan selit ke dalam tu, tak boleh buat apa. Ayuh bulan Ramadan dia pun tempat tambat. So bulan Ramadan dia lepas balik, dia pula tambat gitu. Ya, ada jaga entah ni. Sebab tu nafsu dengan syaitan sama-sama dia punya matlamat nak sesat gitu. Tapi gaya dia lain, cara dia lain sini. Kalau nafsu dia tak pernah lagi entah. Sebab tu hakikat diri kita. Ya, syaitan nak dia zikir apa dia lain, tapi dia datang balik. Ha. Dan nak cam dia kalau ajakan kepada maksiat itu dia kuat. Dia tekan puna ayatan. Kita zikir pun tak jalan. Kita semayang, tak, dia tak jalan. Dia nak juga. Itu nafsu. Ya, kalau syaitan ni, dia rasa nak je kita semayang ke, kita buat zikir baca Quran, hilang. Itu syaitan. Tapi kejap lagi dia datang balik. Dia ulang balik. Itu biasa dia. Dia nafsu ni cara dia apa? Kurangkan kendak dia. Ya, dan banyakkan apa? Tanggungan atas belakang. Dia macam himar yang liar atau kuda yang liar. Kalau kuda liar kita letakkan muatan atas belakang dia banyak, makan jangan bagi banyak sangat, lebih kurang kadar-kadar cukup, insyaAllah dia slow keterik, dia boleh jalan. Tapi kalau kita letak belakang dia tak ada apa, makan pula banyak, keterik, dia lelau, kita balik.
Kita ingat dia tahu kita balik. Jadi cara nafsu dua cara, kurangkan kehendak ni. Kemudian banyak apa? Ibadat. Letakkan ibadat dia banyak, insya-Allah dia akan mudah. Kemudian fa iza malat ilan masailah wallah. Dia tersuntuk kan. Kena anjak masa akhir boleh. Ambil masa awal boleh, 8:30 boleh. Boleh. Kita mula 8:30 balik. Boleh. Ha, orang jauh suka. Tu kerja-kerja eh. Ha, 8:30 balik ai. Ha. Kita kerja-kerja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma fi lana ya Rabbana salafan sinna fi ma. Fa inna khayra kullahu bi yadika anta bil rabbana atina. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Habis. 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 Hab